Tuhan juga sedang berbicara pada saya. And so my own heart has been revived. Jadi hati saya juga sudah dibangkitkan. Very, very Dan and every one of our lives. saya berterima kasih apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Now we were able to see last night a very special image of Jesus. Kita sudah mempelajari tentang Yesus tadi malam. Many of us began to see Christ and the gospel in a way we've never seen it before. Kita sudah dapat melihat Kristus dengan pandangan yang berbeda tadi malam. And as I mentioned that the power of the Lord was present to heal in the days of Christ. Dan sebagaimana sudah saya katakan, kuasa Tuhan itu ada di masa ketika Kristus hidup. So it was that the power of the Lord was present to heal many of us last night. Dengan dengan demikian juga kuasanya berada bersama kita tadi malam. Saya sangat berterima kasih untuk lagu bahwa Yesus adalah jawabannya, masih jawabannya. Because that indeed is the truth. Karena itu adalah kebenaran sejati. Today I want to talk about the secret to a life of power. Saya ingin berbicara hari ini mengenai hidup yang penuh kuasa. Because last night we saw that many of us are victims of trauma. Karena sudah kita pelajari tadi malam beberapa di antara kita adalah korban dari trauma. And a lot of us want to be free. Dan banyak di antara kita ingin dibebaskan dari trauma tersebut. And so today I'm going to show you a very special key. Oleh karena itu, pagi ini saya ingin memperlihatkan kepada Anda satu kunci. of Di mana kita dapat menerima akan kemerdekaan yang hanya dapat diberikan oleh Kristus. Bila mana kita mempersiapkan hati kita I'm going to go to my knees in prayer, and I'd like to invite you, if you are able to, to kneel with me. Let's pray together. Our Father in heaven, we humble ourselves before you at this time, and we pray for the presence of your Holy Spirit to truly minister to our heart needs. And we ask you, Lord, that you might please lift our eyes heavenward, that we might behold Jesus, and that by beholding him, we would all become changed into the same image. Bless us to this end, I pray. Open our eyes and help us to behold wondrous things out of your word. For this is our prayer that we ask in Jesus' name. Amen. Amen. I want to draw our attention to the screen. perhatian And I want us to go ahead and take a look at a sign of healing. melihat ada tanda penyembuhan. Again, as I said last night, many of us are victims of trauma. sudah saya katakan, kita adalah korban dari trauma. Some of us are open about admitting that and some of us may not be. beberapa kita yang dapat mengakui hal itu, tapi juga yang tidak. But I want to give you the clearest sign Tapi saya ingin memberikan suatu tanda yang sangat jelas, that if we have gone through any type of trauma in our lives, bila mana kita sudah pernah mengalami trauma dalam kehidupan kita, and if we experience true healing, dan bila mana kita sudah mengalami kesembuhan yang sejati, I will show you the sign of it. Inilah tanda-tandanya.

Dengan demikian dia juga dapat merasakan sakit dan penderitaan kita and show us how to not let it overcome us and live a life free in him. dan menunjukkan cara bagaimana kita dapat menang terhadap hal tersebut dan hidup secara merdeka di dalam dia This was a list of the traumas that we reviewed last night and even trauma, Jesus went through. Trauma-trauma yang sudah kita alami dan juga dialami oleh Yesus. Jesus went through abandonment, betrayal, physical and emotional abuse, rejection and even the sense of sin, guilt and Yesus shame. Yesus sudah melalui trauma ini ditinggalkan, dikhianati, melalui pelecehan secara fisik dan emosi dan ditolak dan juga perasaan bersalah dan perasaan berdosa dan perasaan malu. Now, like I mentioned last night, sudah saya katakan tadi malam, many of us have gone through trauma. Banyak di antara kita sudah mengalami trauma ini. The problem is, is we didn't necessarily respond to it. Tetapi masalahnya adalah kita tidak memberikan respon kepada trauma tersebut. Like how Jesus Sebagaimana to it. Yesus memberikan respon dengan apa yang sudah dialami. Jesus went through trauma. Yesus juga mengalami trauma. But there was no in his heart. Tetapi tidak ada kepahitan di dalam hatinya. We go through trauma kita mengalami trauma tapi kita memiliki banyak kepahitan dalam hati Jesus went trauma, Yesus mengalami trauma but it did not him to a single sin. tetapi tidak mendorong dia untuk melakukan dosa satupun we have gone through trauma, tetapi kita sudah melalui trauma dan hasilnya adalah kita sudah melakukan dosa itu Jesus went through trauma? Yesus melalui trauma? But he never once doubted his father. Tetapi tidak pernah sekalipun dia meragukan Bapanya. But when we go through trauma, bila mana kita melalui trauma we begin to doubt God's love and even sometimes God's existence. Kita mulai meragukan kasih Tuhan dan bahkan keberadaan Tuhan. Christ came to go through our traumas, Dan Kristus datang untuk masuk ke dalam penderitaan trauma kita. But to show us how to overcome these very challenges. Dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menang. Nah, what I'm about tantangan to show you, tersebut, you here. Apa yang ingin saya tunjukkan di sini. I want you to pay prayerful attention to it. Saya ingin Anda memperhatikan sambil berdoa. You know the Bible says that the heart is deceitful. Bahwa hati kita penuh dengan tipuan. In other words, our minds can tell us things that we think are true but in fact are not true. Dengan kata lain, pikiran kita dapat menunjukkan sesuatu yang sepertinya benar tetapi sebenarnya tidak benar. Now, I'm here to tell you that if there's anything that Christ wants for you and I, it is to heal. Nah, saya ingin memberikan kabar bahwa apa yang ingin dilakukan Tuhan adalah menyembuhkan kita semua.

Ada beberapa di antara kita sudah mengaku bahwa kita sudah disembuhkan dari trauma tersebut. tetapi ada sifat-sifat di, di dalam hidup kita yang justru menyatakan bahwa kita belum disembuhkan. So what I'm about to put on the screen. Jadi yang ingin saya tayangkan is di layar one of the signs adalah adalah tanda-tanda yang begitu jelas that indeed we have been wounded bahwa benar kita sudah dilukai But thank God Tetapi, we are healed. Terima kasih Tuhan bahwa kita disembuhkan. Notice. Perhatikan. When we realize we have been hurt. Bila mana kita sadar kita pernah disakiti, we are given a choice of healing or denial. Kita diberikan pilihan untuk kesembuhan atau menolak kesembuhan. Now watch this. Perhatikan. If God has truly put our past in the past, bila mana Tuhan sudah mengambil akan masa lalu kita dan menetakkannya di masa lalu, then we should be able to think about that painful experience of, and you put your trauma there. Nah, dan kita dapat memikirkan mengenai trauma kita di masa lalu, dan anda dapat uh, menyebut apa saja masalah masa itu atau perasaan tersebut, while feeling nothing. But God's supernatural peace and joy.: Is that what you're experiencing?: Apakah itu yang anda alami? It's not for you to answer me right now.: Tolong jawab, But it, it's important for you to think about it for yourself. Tapi itu sangat penting bagi Anda untuk memikirkan hal itu pada saat ini. If the past is really the past, Bila mana hal di masa lalu memang sudah menjadi masa lalu. When it comes to your mind. Bila mana datang lagi ke dalam pemikiran Anda. What are you feeling? Apa yang Anda rasakan? Haruslah Anda rasakan adalah kuasa supernatural yang datang dari Tuhan. Peace and joy. Yaitu damai dan Now watch this. Let's continue. Perhatikan, mari kita teruskan. In revisiting the scenes of our trauma, uh, ketika kita mengingat akan trauma yang terjadi dalam kehidupan kita, we should be able to think about and focus on. Seharusnya kita dapat memikirkan dan memusatkan perhatian kita kepada what God has done for us apa and not what some evil person has done to us. Apa yang Allah atau Tuhan sudah lakukan bagi kita dan bukan apa yang sudah dilakukan seorang yang jahat kepada kita. This is not a room for a confession. Ini bukanlah suatu kema, uh, pengakuan But I'm you to ask yourself, Tetapi saya ingin Anda menanyakan diri Anda sendiri. Is this what's going on in your mind when apakah you Apakah ini your yang sedang Anda alami dalam pemikiran Anda? When you remember your trauma, are you focused on what God did for you so mightily? Bilamana Anda kembali mengingat akan trauma yang terjadi, apakah Anda memikirkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan Anda rather than reliving the offense of what somebody has done to you. Gantinya menghidupkan kembali apa yang orang lain sudah lakukan kepada diri Anda? If when you reflect back on your trauma Bila mana Anda mengingat kembali kepada trauma yang Anda alami you begin to relive the offense of what they did to us Anda mulai kembali menghidupi apa yang orang lain lakukan kepada diri Anda and your heart rate goes up dan detak jantung Anda mulai naik your blood pressure goes up darah Anda mulai naik you begin to curse in your mind, or maybe from your mouth. Anda mulai memulai memberikan kata-kata yang jahat dalam pemikiran anda. You begin to wish evil on those individuals. Dan anda mulai mengharapkan sesuatu hal yang buruk terjadi pada orang tersebut. You begin to question God and even challenge Him. Dan mulai mempertanyakan Tuhan dan bahkan menantang Tuhan. If that's what's coming in the mind when you reflect back on the trauma. Bila mana itu yang datang ke pemikiran Anda ketika Anda ingat akan trauma tersebut. You're not a bad person. Anda bukanlah orang yang jahat. You just are not healed yet. Tetapi Anda belum. And you sepulkan. need to go to Jesus. Dan perlu pergi kepada Yesus. And let him heal you. Dan biarkan ia menyembuhkan Now, Anda. This is a very important sentence. This is the close. Nah, yang terakhir ini sangat penting. If you truly healed, bila mana kita sudah disembuhkan dengan benar, we should also be free from the patterns we developed To dan kita juga harusnya dimerdekakan kepada pola-pola hidup yang kita bangun untuk melindungi diri kita sendiri. What patterns do we typically create once we've gone through trauma? pola-pola uh, apa yang sudah kita ciptakan ketika kita mengalami trauma? Sometimes we say, well, I'm not going to be so nice to people anymore. Kadang-kadang uh, kita berkata kepada diri sendiri oh, kita jangan terlalu baik kepada orang lain. I'm talking about good things. Saya sedang berbicara mengenai hal yang baik. It's good to be nice to people. Adalah baik untuk berbuat baik kepada orang lain. It's okay to be a friendly person. Tidak menjadi masalah untuk menjadi orang yang bersahabat. But there are some people who have gone through trauma. Tetapi banyak di antara kita yang mengalami and trauma. And they make a covenant with their own heart dan membuat suatu perjanjian di dalam hati kita sendiri. I'm not going to be nice to people anymore. Saya tidak akan menjadi baik kepada orang lain.

Dan berapa di antara Are kita even to even trust God bahkan anymore. sangat takut untuk percaya kepada Tuhan. I'll just take care of myself. Oh, saya dapat menjaga diri saya sendiri. Because evidently even God's not taking care Karena kelihatannya Tuhan juga tidak dapat menjaga diri If saya. you and I have created any of these type of patterns, Bila mana kita sudah menciptakan pola pemikiran ini, when you're healed, bila mana Anda disembuhkan, a sign of that healing, tanda daripada kesembuhan itu is you will no those Bahwa Anda tidak lagi mempraktekkan pola-pola pemikiran and you, and you know what we tersebut. We, Dan seringkali kita katakan, Kita katakan kepada diri sendiri, saya tidak ingin melakukan hal itu. Because that's going to make me Karena itu akan membuat saya sepertinya lemah. Tetapi sebenarnya itulah yang ingin Tuhan lakukan. Sepanjang kehidupan Kristus. He made himself vulnerable. Dia membuat dirinya kelihatan lemah. He reached out to people. Dia menjangkau kepada manusia. Fully knowing, dengan dan dalam mengetahui bahwa they, they might hurt me. Bahwa mereka mungkin akan menyakiti dirinya. They might reject me. Uh, dia mungkin akan menolak dirinya. They might betray me. Mungkin akan mengkhianati dirinya. And quite honestly, I'm using the word might. dan saya menggunakan mung uh, kata mungkin di sini But Jesus was a student of prophecy tetapi sebenarnya Yesus mengetahui nubuatan. It wasn't might in his mind. Uh, bukanlah mungkin dalam pemikirannya. He knew for a fact they were going to do Dia mengetahui dengan jelas bahwa hal itu akan terjadi. And he still made himself vulnerable. Tetapi dia tetap membuat dirinya kelihatan lemah. Christ says this is the character that I want to give to my people. Kristus berkata inilah karakter yang ingin aku berikan kepada umatku. Go back to John chapter 13. Mari kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-13. I want us again to look at this. We looked at it last night. We're going to look at it again. Saya ingin kita lihat kembali walaupun sudah kita lihat tadi malam. I'm telling you, this verse to me is it blows my mind. Uh, karena ayat ini sangat menggugah hati saya. Because I want you to see how the verse closes. Karena saya ingin Anda lihat bagaimana ayat ini ditutup. Keep in mind, Jesus knew His disciples were going to forsake him.: He already told them they were going to do it.: He didn't just tell his disciples they were going to forsake him. Bukan hanya dia katakan bahwa muridnya akan meninggalkan dia. He told one of his close friends that you're actually going to deny me. Dia bahkan mengatakan kepada temannya yang terdekat bahwa temannya ini akan menyangkal dia. He knew that the people he was serving, dia mengetahui bahwa orang-orang yang melayani dia, were going to kill him. akan akhirnya membunuh dia. He knew all of this. Dia mengetahui semua ini. And what does the Bible say in John 13? Tapi apa yang dikatakan dalam Yohanes 13? Now before the feast of the Passover, Sementara itu sebelum hari raya Paskah. Setelah Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk ia beralih dari dunia ini dan pergi kepada Bapa. Having loved his own which were in the world, yaitu seperti dia sudah mengasihi murid-muridnya di dalam dunia ini, he loved them until the end. Dia akan mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. You know what I love about Jesus? Apa yang saya suka mengenai Yesus? He is living example to me. Dia adalah contoh yang hidup kepada diri saya. That he would not allow anyone's actions or inactions. Nah, dia tidak akan membiarkan perlakuan orang lain atau orang lain yang tidak melakukan change his love for them. Mengubah kasihnya kepada orang tersebut. This is real Christianity. Ini adalah kekristenan yang sejati. You see, when a man and a woman get married. Anda perhatikan bila ada wanita dan pria yang menikah, it's a reflection of Christ and the church coming together. Ini adalah refleksi daripada gereja dan umatnya.

mungkin mereka sedang berpegangan tangan dan tersenyum satu dengan yang lain. And then that man says to his beloved bride, dan pria ini berkata kepada pengantinnya, I promise aku berjanji, to love you untuk mengasihi engkau, for better or for worse, dalam kesusahan Walau dalam kesenangan, for, richer or for poorer. dalam kekayaan ataupun dalam kemiskinan, in sickness and health, dalam sakit ataupun dalam sehat, till death sampai kematian memisahkan kita. Now we might have thought that we were joking when we said that. mungkin kita sedang berpikir bahwa kita sedang bermain-main ketika mengatakan itu. Tetapi Tuhan tidak covenant. Karena Tuhan dengan serius memberikan perjanjian tersebut. You see how Jesus loved us no matter how we acted? Anda perhatikan di sini Tuhan mengasihi kita tidak peduli bagaimana kita berlaku. So many marriages today are a mess. Begitu banyak pernikahan yang akhirnya uh, because we're so thoroughly debar, conditional. Karena kita sepertinya sudah diajari If my wife pleases me, then I will love on her. Bila mana istri saya memberikan kebahagiaan dan saya akan mengasihi dia. If my wife displeases me, I'll withhold love from her. Oh, tetapi kalau saya tidak merasakan bahagia, maka saya akan menahan cinta saya kepadanya. The wife says, if my husband pleases me, ah, then I will love on istrinya him. Istrinya juga mengatakan kata-kata yang sama. But if my husband despises me, I will withhold love from him. Kalau uh, suami saya tidak menunjukkan kasih, saya juga akan menahan kasih itu padanya. This is not God. Ini bukanlah karakter Tuhan. This is not a reflection of the covenant that he made with us. Ini bukanlah refleksi daripada perjanjian yang ia berikan kepada kita. The reason so many marriages are so incredibly broken. Begitu banyak perkawinan yang rusak Is because we're not allowing the love of Christ to be the reality in Karena kita tidak mengizinkan kasih Tuhan menjadi realitas dalam kehidupan pernikahan kita. The Bible says no matter how the church treated the husband. Alkitab berkata tidak peduli bagaimana gereja itu memperlakukan suaminya. Jesus is that husband. Yaitu Yesus yang menjadi suami daripada jemaat The Bible says berkata, love did not change Bahwa towards his kasih Kristus tidak pernah berubah. God wants us to Tuhan ingin supaya kita mengerti. Trauma is terrible. Trauma itu adalah satu yang It satu hal yang never buruk. Had bukan sesuatu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. And a lot of you in this room, dan banyak di antara kita, Kita harus belajar untuk menutup telinga kita bila mana iblis sedang berusaha menggoda kita. That it's your fault Bahwa that itu that took adalah place. kesalahan Anda ketika trauma itu terjadi. Tidak ada wanita di dalam ruangan ini yang pernah mungkin diperkosa. Atau dilecehkan by some demon possessed individual uh, uh, oleh orang yang sedang dirasuki setan. Don't you entertain one second. Jangan Anda pernah berpikir satu detik saja. In thinking that was your fault. Bahwa itu adalah kesalahan Anda. It, it was berpikir. not your fault. Itu bukan kesalahan Anda. You were innocent. Anda tidak bersalah. You were taken advantage of. Anda sedang uh, by a disolvi. demon possessed individual. Oleh seorang yang sedang dirasuki setan. And I assure you sisters. Dan saya ingin me, menjamin kepada saudara sekalian, If that man does not repent, bila mana orang itu tidak bertobat, dia akan jatuh ke tangan Tuhan yang adil. And God will execute judgment Dan on Tuhan him. akan memberikan hukuman Please yang adil. Do not blame yourself. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. God wants us to understand terrible. Karena Tuhan ingin supaya kita mengerti oh, it trauma itu sangat buruk. Never Seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan Anda. But Jesus came and went many of our Tetapi Yesus datang dan sudah mengalami trauma sebagaimana kita alami. So he could show us how to Supaya ia dapat memberikan contoh bagaimana untuk bangkit di atas Dan tidak membiarkan hal itu mengendalikan diri kita. Today, I'm going to consider all of you landlords. Hari ini saya akan membuat satu contoh dan menganggap Anda ini adalah tuan-tuan tanah. You know The landlord does. Apa yang tuan tanah? They own property. Biasanya tuan tanah mempunyai suatu tanah. And then a landlord rents out that property. Dan biasanya dia datang dan memiksa, memeriksa akan propertinya. Now, what do you think about a landlord that lets people live in his property? Apa yang anda pikirkan bilamana mana tuan tanah membiarkan orang hidup di propertinya? Break it up, trash it up, memerusakkan propertinya. And then has the nerve to not pay rent.

Tuan tanah ini harus mengusir mereka. They live in their property, mereka tinggal di dalam propertinya, breaking it up and trashing it up, merusakkan dan mengotorkan propertinya, and to pay rent. Dan menolak untuk membayar ruang sewa. How Berapa di antara Anda yang setuju kita harus mengusir orang tersebut? You agree with that? Anda setuju? Okay, now Baik. I want you to watch this. Perhatikan hal ini. Do you know? Tahukah Anda that there is somebody bahwa ada seseorang that's been living in your mind yang sedang hidup di dalam pemikiran Anda causing you all sorts of torment. <laughs> memenyiksa me akan kehidupan Anda and they have been living in yours and my mind rent free. dan sedang hidup di dalam pemikiran Anda tanpa membayar uang sewa. They have moved on with their lives. Oh, mereka sudah melakukan hidup kehidupan mereka. They are enjoying their lives. Mereka menikmati ia menikmati kehidupannya.

dan mempertanyakan akan kasihnya. dan orang this. itu melakukannya tanpa membayar uang sewa dan kita membiarkan hal itu. Oh, saya percaya dengan kasih karunia Tuhan kita harus mengeluarkan perasaan tersebut. Coba kita buka dalam buku 2 Korintus pasal yang in kelima. In Corinthians chapter five. Dalam buku 2 Korintus pasal yang kelima, forgive me, it's 2 Corinthians chapter 10. Oh, maaf. Uh, and we're looking ayat at verses 10. 4 and 5 ayat 10 pasal 10 ayat 4 dan 5. 2 10 ayat 4 dan 5. in second corinthians chapter 10 verses 4 and 5 2 korintus 10 ayat 4 dan lima. verse 4 says ayat 4. For the weapons of our warfare are not carnal, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. But mighty through God to the pulling down of strongholds. Uh, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah supaya sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Casting down imaginations. Mematahkan setiap siasat dan pemikiran orang. Dan merumbuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. And here's my favorite part of the verse. Dan inilah yang sangat saya sukai bagian daripada ayat and ini. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, let me show you how this works. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana ini dapat terjadi. True story suatu cerita yang benar-benar terjadi. Six and a half years ago, kira-kira enam setengah tahun yang lalu, I went terrible mental health disorder. Saya pernah mengalami uh, penyakit ke, ke yang mengganggu keadaan jiwa saya. Started to go through anxiety and depression and panic attacks. Saya mulai mengalami kekhawatiran, uh, serangan panik. And it was terrible. Dan hal itu sangat buruk. So what ended up happening is I would always have these thoughts about death. Dan apa yang terjadi, saya selalu memikirkan mengenai kematian. And I had an overwhelming fear of death. Dan saya mempunyai perasaan takut kepada kematian ini. So I remember one time I was sitting in a hotel room. Suatu hari saya duduk di dalam kamar hotel. And I was, I was sitting there The thoughts of death were coming all in my mind. Dan ketika saya duduk di kamar ini dan mulailah pemikiran mengenai kematian datang ke dalam pemikiran saya. Saya mendengarkan di dalam kepala saya engkau akan mati, engkau akan mati, engkau akan mati. God's grace is no longer available for you. Kasih karunia Tuhan sudah tidak berlaku bagi engkau. God might save everybody else but he can no longer save you. Mungkin Tuhan dapat me menyelamatkan orang lain tetapi tidak mungkin menyelamatkan kau. Engkau. engkau akan mati, engkau akan mati.

dan saya katakan Tuhan tolong saya. Tiba-tiba it suara so, itu tenang. Here's the next thing that came to my mind. Dan yang datang kemudian dalam pemikiran saya, these exact words adalah kata-kata ini. Do you want to know what I think? Apakah engkau ingin tahu apa yang aku pikirkan? I sat and waited, Saya menunggu and I heard it again. Dan saya dengarkan lagi. Do you want to know what I think? Inginkah engkau mengetahui apa yang aku pikirkan? And the next words that came out of my mouth was yes. Dan kata yang datang dari mulut saya ada saya katakan ya. Immediately the next thing I heard. Dengan secara langsung satu Jere hal yang saya dengarkan adalah Jeremiah 29:11. Yaitu Yeremia 29 ayat

Karena suara itu bertanya kepada saya, inginkah engkau mengetahui apa yang aku pikirkan? So here's what the King James version says Jadi of Jeremiah 29:11. Yang dikatakan dalam Alkitab. These are the thoughts that I think towards you. Sebab inilah rancangan-rancangan atau pemikiran yang aku pikirkan mengenai engkau. Thoughts peace. Yaitu rancangan damai sejahtera. And not of evil. Dan bukan rancangan kejahatan. And to give you Dan aku ingin memberikan kepadamu. An expected end. Hari depan yang penuh harap. Brothers and sisters, the evil thoughts went away. Tiba-tiba nah, pemikiran yang buruk itu pun hilang dari. Kejahatan. The imagination was cast down. Nah, Imajinasi saya diruntuhkan the Pemikiran-pemikiran pemikiran yang buruk itu ditangkap dan diberikan kepada Kristus dan kuasanya. How did that happen? Bagaimana hal itu terjadi? It was through the word of God. Itu adalah melalui firman you Tuhan. You see, the devil's anda for everybody in this room Rencana iblis bagi kita semua di dalam ruangan ini is to make you so busy, Adalah membuat Anda begitu sibuk or to keep you so lazy. Atau membuat Anda menjadi sangat malas. That you don't have any time. Sehingga Anda tidak mempunyai waktu to really study these words. Untuk mempelajari firman ini. This is Satan's plan. Itu adalah rencana setan. Keep the people away from talking to God. Jauhkan umatnya dari berbicara kepada Tuhan. We call that prayer. Itu adalah berdoa. And the devil's second plan is keep the people away Dan setan yang kedua jauh from hearing from God Tuhan. That's the study of his word. You see prayer is when we talk to him. Anda perhatikan di sini doa adalah ketika kita berbicara Tuhan. the study of the word is how he talks to us. Mempelajari firman Tuhan adalah bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita. So can you imagine how successful Satan can be? Jadi Anda dapat bayangkan bagaimana iblis itu dapat sukses dalam hal ini? When he can get us so busy or so disinterested. Bila mana kita menjadi sangat sibuk dan tidak lagi interest that we hardly have any time for prayer or the study of scripture. Dan kita tidak mempunyai lagi waktu untuk berdoa dan mempelajari firman. Family. This is the devil's game plan. Keluarga ini adalah rencana daripada iblis. He doesn't care how much we come to church. Dia tidak peduli betapa sering kita datang ke gereja ini. He just wants to make sure we don't talk to him and he doesn't talk to us. Dia hanya akan ingin memastikan supaya kita tidak berbicara kepada Tuhan dan Tuhan tidak berbicara kepada kita. There's a word for this. You know what that word is called? Ada kata yang menggambarkan hal ini, satu kata ini. When God talks to us and we talk to him, you know what that word is called? Ah, mana kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita? It's called communion. Itu adalah disebutkan sebagai persekutuan. That's what communion is. Itulah kata arti, arti kata dari bersekutu dengan Tuhan. Communion is us talking to God. Bersekutu adalah bila mana kita berbicara kepada Tuhan. And God talking to us. Dan Tuhan berbicara kembali kepada kita. Now I want you to think about this. Nah, saya ingin anda berpikir mengenai kata ini. I always wondered. Saya seringkali berpikir, How did Jesus as a human being? Bagaimana Kristus sebagai Manusia, Saya tidak tahu apakah ini membuat Anda terkejut. you know that when Jesus on this earth? Tetapi tahukah Anda ketika Ia berada di dunia ini atau hidup di dunia ini? have Dia tidak diizinkan untuk mempunyai keuntungan lebih daripada kita manusia manusia biasa. Yes, he was God. Ya benar dia adalah Tuhan. But when earth, tetapi ketika ia berada di dunia, he refused to exercise of his own will, his godliness. Dia menolak untuk menggunakan keilahiannya untuk memenuhi keinginannya. Dia harus melakukan sama seperti apa yang kita lakukan atau alami. Why do you think it is that before he turned the water into wine, anda pernah berpikir sebelum dia membuat satu mujizat merubah air menjadi menjadi anggur? The first thing he does is pray. Uh, per, hal pertama yang ia lakukan adalah berdoa. You know what he was doing? Apa yang sedang dia lakukan? Getting permission. Meminta izin. When Jesus was about to raise up Lazarus from the dead. Ketika Yesus uh, akan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. You ever paid attention to what he did? Anda perhatikan apa yang dia lakukan sebelumnya? He first prays. Pertama-tama dia berdoa. You see, Jesus made it very clear when he walked on this earth. Dia memberikan suatu hal yang jelas ketika dia berada di dunia ini. Go to John 5. Mari kita buka Yohanes 5. In John the fifth chapter, dalam buku Yohanes pasal yang kelima, we, we see how Jesus operated when he walked on this earth. Kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Cara atau metode apa yang dilakukan Tuhan ketika Now, ia berjalan di dunia? Please look carefully at these words. Saya ingin Anda memperhatikan dengan seksama dengan, kepada kata-kata ini. Because often when we talk about Jesus, karena seringkali bila mana kita berbicara mengenai Yesus, we talk about him like he's an exception to us. Uh, sepertinya kita berbicara bahwa dia itu berbeda. Dengan kita, ya, you know, somebody gets mad and they start speaking angrily and violent and all these things. Uh, ada orang yang menjadi marah dan mulai. Uh... Menggerutu, we say to them, hey hey, you shouldn't do that. That's not being Christ-like. Kita katakan padanya jangan halakukan itu. Itu tidak seperti Kristus. And you know what? Some people say back to us. Dan apa yang jawaban orang itu bila mana kita mereka? They say yeah yeah yeah, but that's Jesus. Dia katakan ya ya, tapi itu Yesus. Saya bukan Yesus. He's different from us. Dia beda dengan kita. He was Emmanuel, God with us. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. He was God. That's why he was so patient. Uh, dia itu Allah. Oleh karena itu dia sangat sabar. That is not what the Bible teaches. Tapi bukanlah hal itu I yang don't diajarkan Alkitab. Bible Al people are reading from, but that's not what the Bible teaches. Bukanlah yang diajarkan Alkitab. What we're about to read in one verse. Apa yang akan kita baca dalam salah satu ayat ini? Literally describes the entire earthly life of Jesus Christ: literal menggambarkan Notice what it says in verse 30. listen to the words of Jesus now I can of mine own self do how many things: Aku tidak dapat berbuat nothing Apa-apa. he says as I hear, I judge. Apa yang aku dengar dan aku akan hakimi. And my judgment is just. Dan penghakimanku adalah adil. Because I seek not mine own will. Sebab aku tidak menuruti kehendak sendiri. But the will of the Father which had sent me. Tetapi kehendak Bapaku yang sudah mengutus aku. That one verse.

Clothed in humanity. And he lived as a human. hidup secara manusiawi With absolutely no advantage over you and I.: Tanpa keuntungan, atas.: Jesus had the Holy Spirit. Tuhan Yesus memiliki Roh Kudus. This is how he was able to go about doing so much good. Inilah bagaimana dia dapat melakukan begitu banyak kebaikan dalam kehidupannya. You can have the. Whole. Tetapi kita semua saya dan saudara dapat memiliki Roh And Kudus. And you could go about doing good. Dan kita juga dapat pergi dan melakukan hal-hal yang baik. So the question that comes to my mind. Pertanyaan yang datang ke dalam pikiran saya. Understanding that Jesus lived on earth with no advantage over me mengetahui bahwa Yesus tidak mempunyai keuntungan di atas kita ketika ia hidup di dunia ini. What was his power source that enabled him to live above even the traumas of life? Kuasa apakah yang ia miliki? Sumber kuasa apakah yang dia ia miliki sehingga dia dapat hidup di atas trauma-trauma kehidupan? Here goes the secret. Ini inilah kuncinya. I want you to listen carefully to this quote. Saya ingin Anda mendengar akan uh, statement ini. Now, ini. the Bible that Jesus is our Tentunya Alkitab menunjukkan kepada kita mengajarkan bahwa Kristus adalah contoh kehidupan kita. Let me throw a pop quiz out to you. Tapi saya ingin bertanya kepada kita semua, if Jesus when he walked on earth had an advantage over us. Bila Kristus ketika ia hidup di dunia ini dan dia mempunyai kelebihan lebih dari kita, could he be our example? Dapatkah ia menjadi contoh bagi kita? Think about that. Pikirkan hal itu. If Jesus was so different from us when he walked on earth. Bila mana Yesus itu sangat berbeda dari kita ketika ia hidup di dunia ini. And was above us. Dan berada di atas kita kemampuan kita. How could he possibly to be our Bagaimana mungkin dia menjadi qualify menjadi contoh dalam kehidupan kita? That's why it was so tempting when Satan said to him, if you're really hungry, turn these stone into bread. Oleh karena itu sangatlah menggoda ketika setan atau iblis itu mengatakan kepada dia, ubahkanlah batu-batu ini menjadi roti. You know why Jesus didn't turn that stone into bread? Anda tahu mengapa Yesus tidak mengubah batu itu menjadi roti? It wasn't because he couldn't. Bukan karena ia tidak bisa. That's why it was a temptation. Oleh karena itu itu menjadi suatu penggodaan dalam kehidupannya. You see, if I could quarantine all of us in here for 40 days and 40 nights. Bila mana saya mempunyai kemampuan untuk mengurung kita semua dalam waktu 40 hari 40 malam. Absolutely no food or drink. Tanpa makanan. And then all of you are like, Brother Lemon, you are starving us. <laughs> anda akan mengatakan pada saya, pada saya, Saudara Lemon, saya lapar saat ini. And then you got so mad at me, you said, if you don't let me out of here, we're going to eat you. <laughs> Dan mungkin Anda akan marah kalau engkau tidak mengeluarkan saya dari ruangan ini, saya akan memakan Anda, Saudara Lemon. I know you would never eat me because that would be unclean. Saya yakin Anda tidak akan memakan saya karena saya itu haram, dianggap haram. But you get my point. Tapi Anda mengerti akan Now, saya. Now, watch this. What, What if I said, "Okay, all all hungry?" Tetapi bilamana saya katakan, "Apakah Anda semua lapar?" And then you said, "Yes." Lalu Anda menjawab, "Ya, yeah, kita lapar." So I go pick up some stones. Lalu saya mengambil batu yang besar ini and then I lay it down. Meletakkannya and then I say, "Well, lalu saya katakan, "If you really believe in God, mana Anda memang benar-benar percaya pada Tuhan, turn the stone into bread." Ubahlah batu-batu ini menjadi makanan pertanyaan. Be Berapa dari antara anda yang mungkin tergoda to turn the stone into bread? Untuk mengubah batu itu kepada menjadi roti. Not one person in this room. Tidak satu pun di orang. Mengapa kita akan tergoda untuk mengubah batu menjadi roti? Because you can't. Karena bila mana anda mempunyai kemampuan itu.

Itu menjadi suatu pencobaan karena sebenarnya ia dapat melakukan hal But itu. in order for him to do it, tetapi baginya untuk melakukan hal itu, watch this Perhatikan hal ini. stop being an to me. Dia harus berhenti untuk menjadi contoh. He Dia harus keluar daripada kemanusiaannya dan menjadi Tuhan pada That's saat itu. The only way you can turn into bread. Karena itulah satu-satunya cara untuk dapat mengubah batu so menjadi roti. So please understand when Jesus walked on this earth. Jadi saya ingin Anda mengerti ketika Yesus berjalan di dunia ini. He was yours and my example. Dia adalah contoh bagi saya dan saudara. Now example on what? Contoh dalam apa? So In 1 John chapter 2. In 1 John 2. 1 Yohanes pasal yang kedua. We're going to see what it was that he was our example in. First John chapter 2. Satu Johannes, pasal yang kedua. In 1 John chapter 2, we're going to consider verse 6. Kita ingin melihat ayat yang Satu dua, ayat yang in 1 John chapter 2, we're going to now look at verse 6. Ayat yang kenam. And watch what the Bible says here. He that saith he abideth in him mengatakan bahwa ia ada di dalam dia ought himself also so to walk even as he walked. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. If we're abiding in Christ, bila mana kita berada di dalam Kristus, then the Bible says we should walk as he walked. Dan Alkitab berkata kita juga harus berjalan sama sebagaimana Yesus sudah Now, berkata. there's only two ways to understand this. Hanya ada dua cara mengerti akan ayat ini. Either we can take it literally, kita dapat mengerti secara harfiah, meaning that if Jesus walk right foot, left foot, skip then right foot. Artinya bila mana Yesus menggunakan kaki kiri kanan kiri kanan, kita juga melakukan hal itu. That means that that's how Christians are going to walk for the rest of their lives. Dan itulah yang akan dilakukan orang Kristen sepanjang hidupnya. Can you imagine how weird that would look? <laughs> anda dapat bayangkan begitu janggal hal tersebut bila, There's bila kita like kita There's several hundred kita of us in this room right now. There's several hundred of us in this room right now. Can Ada sekitar berapa ratus orang dalam ruangan ini. Anda dapat bayangkan? Can you imagine church service is over and all of us are going one, two, three, skip four. <laughs> anda dapat bayangkan one, two, three, kalau kita jalan satu, dua, tiga, empat setelah I mean that, acara gereja selesai? That'd be absolutely ridiculous. Itu akan kelihatan sangat aneh. So we cannot take 1 John 2, literally. Jadi kita tidak dapat mengartikan ayat ini secara literal. You know what 1 John 2, was teaching? Tetapi apa yang sedang diajarkan ayat ini? The word walk means live. Kata berjalan artinya adalah hidup. So here's what the verse is saying. Jadi sebenarnya inilah yang dikatakan oleh ayat tersebut. If we abide in Christ, bila mana kita berada di dalam Kristus, then we should live the same lifestyle Jesus lived. Maka kita haruslah menghidupkan pola hidup yang sama sebagaimana Yesus sudah hidupkan. It's a beautiful thing to know that Jesus came to show us how to live. Dan adalah satu hal yang indah kita mengetahui bahwa Yesus menunjukkan memberikan contoh bagaimana kita hidup. So you want to know where Jesus got all this power to love us even though we were unlovable? Nah, jadi Anda ingin mengetahui dari mana kuasa Kristus itu dapat datang kepadanya mengasihi orang yang tidak mungkin dikasihi? Where Dari manakah Yesus mendapatkan kuasa untuk menghidupan kehidupan yang saleh ini? Here's the right here. Inilah rahasianya di sini. The Savior's life on earth Kehidupan Juruselamat kita dalam dunia ini adalah kehidupan persekutuan dengan alam dan dengan Tuhan. In this communion, dalam persekutuan ini, for us ia menunjukkan kepada kita the secret of a life of power. Rahasia hidup dengan penuh kuasa. You know, one of the great challenges that many of us face in our Christian walk. Tantangan yang kita hadapi dalam jalan perjalanan kehidupan kekristenan kita. I've been in this movement now for 31 years. Saya sudah berada dalam pergerakan Advent ini sekitar 39 tahun. My fire and my devotion for God is stronger than 31 years ago. Uh, dan komitmen saya kepada Tuhan lebih lebih uh, besar lagi daripada dibandingkan 30 tahun yang lalu and, and, and I thank God for that. dan saya berterima kasih kepada Tuhan mengenai hal itu tetapi apakah yang sudah pernah saya saksikan sepanjang 30 tahun ini I've seen a lot of fire go out. saya melihat bagaimana api-api yang padam di antara kita I've seen a lot of that are no saya melihat bagaimana orang-orang yang sudah kehilangan kebahagiaan They're no longer genuinely happy in their walk with God. Mereka tidak lagi berbahagia secara sejati dalam perjalanan mereka dengan Tuhan. And I've seen many people leave. Dan saya melihat begitu banyak orang meninggalkan kebenaran. I've interviewed some of the people who left. Saya menginterview beberapa orang yang meninggalkan kebenaran. And you know what's one of the questions that I would ask those who eventually left the church and left Christ? Dan pertanyaan apa yang biasanya saya tanyakan kepada mereka yang meninggalkan kebenaran? I would ask them this question. Saya bertanya satu hal ini. Six months before you made the decision to walk away from the Lord. Enam bulan sebelum Anda mengambil keputusan untuk meninggalkan kebenaran. What was your communion life like with God? Bagaimana kehidupan persekutuan persekutuan engkau dengan Tuhan? How often were you praying? How often were you studying? Berapa sering engkau berdoa? Berapa sering engkau mempelajari firman Tuhan? I'm not talking about just reading some Sabbath school quarterly lesson just so you could be prepared for Sabbath school. Dan saya tidak berbicara ketika Anda mempelajari sekolah Sabat secara singkat supaya Anda dapat siap. I'm talking about how much intimate time do you spend with God? Tetapi saya sedang berbicara berapa banyak waktu yang intim yang Anda habiskan bersama-sama. Dan you know Dan yang saya sadari adalah inilah alasannya mengapa begitu banyak api yang padam. This is why a of is Dan inilah mengapa kehidupan keagamaan kita mulai diturunkan sepertinya suatu kebiasaan. Saja. no longer a love

You see the word communion, kata persekutuan, it means fellowship or intercourse between two persons or more. Nah, dapat diartikan sebagai persahabatan atau hubungan antara dua orang atau lebih. Exchange or transactions or offices. Uh, pertukaran, transaksi ataupun uh, kedudukan. And I, I especially like this part. Dan saya menyukai uh, yang terakhir, bagian yang terakhir. A state of giving. And receiving. Keadaan ketika kita menerima dan memberikan. Did you know that that's what our relationship with Christ was supposed to be? Tahukah Anda bahwa inilah contoh bagaimana hubungan kita dengan Kristus seharusnya terjadi? A constant connection of giving and receiving. Hubungan yang selalu konstan yang selalu ada yaitu menerima dan juga memberikan. The secret to a life of power, beloved. Rahasia kepada kehidupan yang penuh kuasa is a life of communion with God. Adalah kehidupan yang penuh persekutuan dengan Tuhan. I'm going to go through a few more slides and then we're going to bring it to a close because I'm doing part two of this this evening. kita akan melihat beberapa slide lagi dan kita akan tutup karena saya akan membawakan bagian kedua nanti malam. Because today is our communion time, so after the message we have other things that we have to do. So I want to be respectful to the time. Sabat ini adalah perjamuan, jadi saya ingin menghormati waktu. One of the things that I have learned that we need a re-education on prayer. Ah, yang saya pelajari bahwa kita sebenarnya harus diajari lagi bagaimana caranya berdoa. How many of us, when we joined the church, were taught how to pray? Pertanyaan: Berapa dari antara anda yang pernah ketika anda bergabung dengan gereja ini diajari bagaimana caranya berdoa? Raise your hands. Saya ingin melihat. How many of us was Taught how to pray. I saw two over there. Bagaimana pernahkah okay, anda diajari bagaimana caranya perluas? Saya lihat ada dua. Do you see how the great grand minority? Anda melihat bahwa bagaimana ini sebenarnya jumlah yang sangat minoritas was taught how to pray. Hanya ada sedikit orang yang diajari bagaimana caranya perluas. I'm going to let you in on a secret, real quick. Tetapi saya ingin memberikan suatu rahasia. The work of God's people in these last days is the same work that was given to John the. Pekerjaan umat Tuhan di zaman akhir ini adalah pekerjaan yang sama yang diberikan Tuhan kepada Yohanes Pembaptis. John the Baptist prepared people Kada for the Johannes first advent. Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat Tuhan untuk kedatangan yang pertama. Christ, or rather God's people in these last days are preparing people for Jesus's second advent. Umat Tuhan yang hidup pada zaman ini sedang mempersiapkan umatnya bagi kedatangannya yang kedua. Now kali. I want you to go to Luke the 11th chapter. Saya ingin Anda membuka ke dalam buku Lukas pasal yang ke-11. And I want you to see a work of John the Baptist that was really supposed to be our work as well. Dan saya ingin melihat uh, menunjukkan pada Anda pekerjaan Yohanes Pembaptis yang semestinya menjadi pekerjaan kita. Luke Dunjukkan. 11 verse 1. Perhatikan Lukas 11 ayat yang pertama. And I want you to see what the Bible says as we're learning lessons about prayer. Kita sedang belajar bagaimana caranya berdoa. This is the part where we talk to God. Di inilah bagian ketika kita berbicara kepada Tuhan. The Bible says in Luke 11 and verse 1. Ayatnya berkata, And it came to pass that as he was praying in a certain place, Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya, Tuhan ajarkan kami berdoa. And then it says as John also taught his disciples to pray. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Is the work of John the Baptist our work? Apakah pekerjaan Yohanes pekerjaan kita juga? Absolutely. Ya, yeah, tentu. Did John teach the new disciples how to pray? Apakah dalam ayat ini menunjukkan Yohanes mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa? Yes, he did. Ya, benar. So leaders, listen Jadi perhatikan, pemimpin-pemimpin. God does not condemn you. Tuhan tidak menghakimi Anda. For having not taught newly baptized disciples how to pray. Karena Anda tidak mengajarkan orang-orang yang baru dibaptis bagaimana caranya berdoa. But tetapi, from this day forward, tetapi mulai dari hari ini, No one should join the church. Jangan ada orang yang bergabung dengan gereja Dan tidak diajarkan bagaimana caranya untuk berdoa. Itu adalah tanggung jawab kita untuk Don't Jangan hanya menganggap bahwa mereka mengetahui cara berdoa. people study. Jangan hanya menganggap bahwa mereka mengetahui caranya belajar firman Tuhan. A lot of God's people do not

apa yang dilakukan orang lain. We often imitate other people. Seringkali kita mencontohi apa yang dilakukan orang lain. That's not going to get you close to God, and that's certainly not going to get you into heaven. Dan bukanlah hal itu yang membuat anda lebih dekat kepada Tuhan. So I want you to watch this. Jadi saya ingin anda memperhatikan hal ini. The first thing we're going to learn is what is the purpose of prayer. Hal pertama yang ingin kita pelajari apakah fungsi daripada doa itu sendiri. You ever heard of this concept of twisting somebody's arm? Apakah Anda pernah uh, mendengar akan uh, istilah ini uh, you know, when, when membengkokkan when you, tangan orang when you twist somebody's arm you're trying to get them to do what you want. Bila mana uh, kita membengkokkan tangan orang tersebut sebenarnya kita sedang berusaha membuat orang itu melakukan apa yang ingin kita lakukan. Itu adalah istilah Amerika mengenai twisting arm. Do you know many of us in prayer try to twist God's arm? Dan inilah yang terjadi dalam hal berdoa. Seringkali kita sepertinya sedang uh, memutar tangan Tuhan. Seringkali dalam doa-doa kita, kita ingin supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Right. Gantinya to untuk mendapati sebenarnya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ellen Lalu saya mengunjungi Elms Haven yaitu tempat uh, tinggal Nyonya White di masa yang lalu. And I found this little leaflet that was in the center of her Bible. Dan saya mendapatkan leaflet yang berada di tengah-tengah Alkitabnya. This thing had to be one of the most powerful readings I've ever read. On explaining the purpose and focus of prayer. Dalam menjelaskan fungsi daripada doa itu. I want you all to see this. Saya ingin melihat kutipan ini. Look at what this says here. Perhatikan. The prayer that does not succeed in modulating our wishes. Doa, doa-doa yang tidak berhasil mengubahkan keinginan kita and changing the passionate desire into still submission dan mengubah akan segala kepelis, kepelisiran yang kita rasakan kepada penyerahan kepada Tuhan dan mengubah kekhawatiran kepada penyerahan bukanlah doa yang sejati The life is most holy in which there is least of petition and desire and most of waiting upon God. Uh, kehidupan itu akan dapat menjadi lebih suci bila mana kurang bagi kita untuk meminta akan keinginan kita dan gantinya menunggu apa yang Tuhan akan katakan. That in which petition often passes into thanksgiving. Dan seringkali hal itu dari berubah daripada permintaan menjadi ucapan terima kasih. Now we're right here now. I want you to watch this part. Anda, saya ingin Anda memperhatikan hal yang terakhir ini. Till prayer makes you forget your own wishes. Berdoalah begitu banyak sehingga Anda berubah daripada menginginkan keinginan Anda jadi menjadikan keinginan Tuhan and leaves and merges it to God's will. Dan mengubah keinginan kita dan menyatukannya dengan keinginan-keinginan Tuhan. The divine wisdom has given us prayer not as the means to obtain the good things of earth. Uh, kehikmat Tuhan sudah menyatakan pada kita bahwa doa ini bukanlah untuk mendapatkan hal-hal yang baik dari dunia ini. But as a means whereby we learn to do without them. Tetapi adalah suatu alat untuk menunjukkan bagaimana kita hidup tanpa mendapat pemberian dari dunia ini. Bukanlah suatu cara di mana kita dapat bebas dari iblis, tetapi suatu alat di mana kita dapat menjadi kuat bila mana kita berhadapan dengan hal yang jahat. Doa menjadi sangat suci, when we're not going to God telling him simply everything we want. Bilamana kita tidak hanya datang kepada Tuhan dan hanya memberikan apa yang kita inginkan. But we're going to him with such an incredible level of trust. Tetapi kita datang kepada dia dengan begitu percayanya kepadanya that we can say Lord, what is it that you Dan kita mampu berkata kepada Tuhan, apakah yang engkau kehendaki dalam kehidupan saya? When we come back this evening, to talk about number one. Dan we bila mana kita datang kembali uh, sore hari ini, kita akan berbicara mengenai pelajaran yang nomor satu. See, our whole series for these weeks is to meet your God. Jadi pembicaraan kita dalam minggu ini adalah untuk mempersiapkan kita bertemu dengan Tuhan. We have been going night after night learning principles of how we can truly truly be people prepared to meet Jesus when he comes. Sepanjang malam kita sudah mempelajari supaya kita dengan benar dengan baik dapat bersedia bertemu dengan Tuhan. We saw that the great focus of God is to prepare us to be sealed. For eternity. Dan kita dapat melihat perhatian atau fokus daripada Tuhan Allah untuk mempersiapkan kita untuk dimeteraikan bagi kedatangannya. receive the seal while we continue to indulge in these Tetapi kita tidak mungkin dapat dimeteraikan bila mana kita tetap menghabiskan waktu dalam perangkap-perangkap yang diberikan oleh So as we looked at why is it that certain besetments continually control our lives? Kalau kita melihat mengapa banyak rintangan-rintangan yang sepertinya mengendalikan akan kehidupan kita. Dan kita pelajari tadi malam hal itu terjadi oleh karena trauma-trauma yang tidak diselesaikan yang pernah kita alami. So we saw that Jesus himself went through trauma. Dan kita pelajari Yesus sendiri juga melalui trauma kita. But he did not allow it to control him. Tapi ia tidak membiarkan hal itu untuk mengendalikan kehidupannya. And the question was, how did he do that? Dan pertanyaanlah bagaimana ia dapat melakukan hal itu? And the answer is, Dan jawabannya adalah, through a life of communion. Hidup penuh dengan persekutuan dengan Tuhan. And he left it as an for us. Dan ia membuat suatu contoh bagi kita supaya kita dan And dapat communion muncul. is an It's and Dan ingat, persekutuan itu adalah memberi dan menerima. So the first part of the that we just Jadi bagian pertama apa yang sudah kita pelajari? Is the life. Adalah kehidupan di dalam doa. And what we learned, dan apa yang kita pelajari? Prayer is not about us getting what we want. Doa bukanlah mengenai apa yang kita dapati dari Tuhan. It's about us finding out what God wants. Harusnya adalah bagaimana kita dapat mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan I kita. I close with a very powerful story. Saya ingin menutup dengan suatu cerita. Sometimes you meet people that I I I have to deal with death a lot. Nah, seringkali saya bertemu dengan orang-orang yang menghadapi kematian. I've been doing more burials than I desire over the past year and year or two. Gitu banyak penguburan yang saya sudah laksanakan di dua tahun terakhir ini. The youngest child that I was involved in the funeral process was six years old. Orang termuda yang saya lakukan acaranya adalah berumur enam tahun. Died of cancer to the brain. Meninggal karena kanker otak. And as many of you know, I have a dear sister in Christ who just died uh, a couple of weeks ago, and I had to leave here to go to the funeral. Uh, dan sebagaimana anda tahu juga, saya mempunyai seorang saudara yang saya sangat kasih dan beberapa malam yang lalu saya harus pergi meninggal tempat ini untuk menghadiri penguburannya. And she was she was only 36 years old. Dan dia hanya baru berumur 36 tahun. Five children. Lima orang anak. I deal with death a lot. Saya seringkali uh, Uh, menghadapi kematian. But I have a friend of mine. Tetapi saya mempunyai seorang sahabat. And his name is Hank. Who's that? His name is Hank. Dan namanya adalah Hank. And Hank is dying. Hank sudah akan mati. The doctors gave him six months to live, and he's already at month number ten. Uh, di uh, dokternya memberikan dia enam bulan untuk hidup dan pada saat ini udah sudah dalam waktu sepuluh bulan dan ketika saya menelepon dia sekitar satu minggu yang lalu, I have to admit, when I talk to people who are dying, uh, saya harus mengakui seringkali ketika saya berbicara kepada orang yang dalam keadaan ini, seringkali kita harus menghadapi akan uh, perasaan khawatir mereka atau perasaan takut mereka menghadapi kematian itu sendiri. But when I talked to Hank, he said, I have no anxiety. And he, he said, because I know where I'm going. Karena dia katakan saya tahu kemana saya akan pergi. He said I found a friend in Jesus. Saya sudah mendapatkan seorang sahabat dalam Yesus. And he said and if through my death. Dan bila mana melalui kematian saya. Some precious soul could be led to Christ. Akan ada jiwa-jiwa yang dibawa kepadanya. Then let God's will be done. Nah, biarkanlah kehendaknya terjadi. And I thought to myself lalu saya berpikir pada diri saya sendiri. a man who really understands the principle of prayer. Ini adalah seorang yang benar-benar mengerti prinsip-prinsip doa. than just simply saying, Oh Lord, please don't let Oh, gantinya yang minta Tuhan jangan biarkan saya mati, jangan biarkan saya mati. you know what's best. dia katakan Tuhan, kau tahu apa yang terbaik. If I will better glorify you in living, Bila mana itu lebih baik bagi saya untuk meninggal daripada hidup, then I will live. Bila mana itu lebih baik bagi saya untuk hidup, Tetapi bila mana saya memuliakan namaMu, bila mana saya meninggal, then let me die. Biarkanlah saya meninggal. It is not my will. Karena bukan kehendak saya. It is your will that must. Biarlah kendak mula yang terjadi dalam keluarga. family, I got to tell you the truth. This is what our prayers need to be shaped more into. Jadi inilah yang harusnya doa-doa kita yang kita utarakan kepada Tuhan. A statement of such strong and credible trust. Per pernyataan yang menunjukkan percaya kita yang begitu, uh, be begitu penuh. That we can actually say, Lord, You know what's best. Sehingga kita mampu mengatakan Tuhan engkau mengetahui apa yang terbaik. I would like this. Saya ingin hal ini. But your will is good, acceptable, and perfect. Tetapi keinginanmu, kehendakmu adalah kehendak yang sempurna. Let your will be done. Biarlah kehendakmu yang jadi. Now this is where we will stop, and then when we come back this evening. Di sinilah kita akan berhenti dan kita akan kembali sebentar sore. actually going to learn lessons. Kita akan mempelajari pelajaran on how to imitate the communion life of Christ. Untuk bagaimana caranya menghidupkan menghidupkan contoh kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan. Because I'm telling you from my own personal experience. Karena melalui pengalaman pribadi saya This is the secret to a life of power. Ini adalah rahasia kepada kehidupan yang penuh kuasa. Power to overcome our traumas. Kuasa untuk dapat mengatasi trauma kita. Power to overcome any sin. Kuasa untuk mengatasi segala dosa-dosa kita. And power to live a holy life before a holy God. Dan kuasa untuk menghidupan kehidupan yang suci bagi Tuhan kita. And today right now the spirit of God is making an appeal to each of our hearts. Dan pada saat ini Roh Kudus sedang membuat satu permintaan dalam hati Anda. Knowing that Jesus came to show us how to live. Mengetahui bahwa Yesus sudah datang untuk memberikan contoh bagaimana supaya kita And dapat hidup. leaving us an example of his life of communion. Dan meninggalkan contoh kehidupan yang bersekutu dengan Bapanya. If it's your desire to say Lord your life of communion Bila will be mana my life. Itu menjadi kehendak saudara dan saya bahwa persekutuan dengan Tuhan adalah yang Anda inginkan. Saya ingin mengundang Anda untuk kita akan berdoa dan setelah itu kita mempersiapkan uh, jiwa kita untuk Let perjamuan yang kudus. Mari kita berdoa. Let us pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu berharga. Tuhan, kami sedang mempelajari rahasia hidup yang penuh kuasa. Begitu banyak orang-orang di dalam ruangan ini yang mengakui. Our communion life has been sporadic, weak, and for many of us even non existent Ah begitu banyak kehidupan persekutuan kita yang lemah dan bahkan tidak ada. But we're so thankful that today is a new day. Tetapi kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang baru. And Jesus came to show us how to live. Dan Yesus sudah menunjukkan cara bagaimana kita dapat hidup. And the part of his life that we desire to emulate. Dan bagian dari hidupnya yang ingin kami lakukan adalah is his communion life. adalah kehidupan persekutuan. Be berkatilah Tuhan supaya kami dapat melakukan hal itu. Karena kami minta semuanya ini dalam nama Yesus. Amen. 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 Now I want to make a very quick statement. Saya ingin memberikan suatu pengumuman. For those who would be coming back this evening for our seven o'clock service. Bagi anda yang akan datang kembali pada jam tujuh sore nanti. Would you agree that my, my my translator did a wonderful job <laughs> Amen no he did, he did a wonderful job he really did it, it was very fluent but I'm here to let you know that in the evening Tapi saya we, ingin memberitakan bahwa nanti sore, we actually don't do translation kita tidak akan mengadakan, uh, terjemahan secara live. So in the evening it's going to be just straight English preaching. Di sore hari nanti akan ada dalam bahasa Inggris saja. So you, so you understand what will take place this evening. Saya ingin Anda tahu apa yang akan terjadi pada sore hari. Thank ini. You very much, and Terima God God bless kasih dan Tuhan berkati. You. Yeah.